Sudah gaek tapi masih main dengan prima dengan Portugal di Euro 2024. Apa sih rahasianya Pepe? Tampil sangat solid bersama timnas Portugal di Euro 2024 ini, meski ia sebenarnya sudah tak muda lagi. Timnas Portugal baru saja bersua Turki di matchday 2 Grup F Piala Eropa 2024 di Signal Iduna Park, Sabtu 22 Juni 2024. Pepe tampil sebagai starter. Ia tampil sangat solid di pertandingan tersebut. Pepe bahkan kerap berada di posisi yang tepat untuk menghentikan serangan-serangan Turki. Pada akhirnya, Portugal menang telak 3-0 di laga tersebut. Selecao pun sukses melaju ke babak berikutnya di Euro 2024 ini. Sorotan di laga itu tentu saja diarahkan pada Cristiano Ronaldo. Namun, Pepe juga layak menjadi perhatian dengan penampilannya yang solid bersama Ruben Dias di lini belakang timnas Portugal. Usai laga, pelatih Portugal yakni Roberto Martinez sempat membahas penampilan Pepe. Ia yakin orang-orang tak akan percaya bahwa sang defender sudah berusia kepala 4 dengan performa yang solid seperti itu. Seorang yang netral menyaksikan Pepe bermain, Anda tidak akan percaya ia berusia 41 tahun. Ini adalah contoh bagus dari sepak bola Portugal, pujinya pada laman resmi UEFA. Roberto Martinez kemudian mengungkapkan apa rahasia Pepe tetap bisa bermain solid meski sudah tergolong uzur sebagai seorang pesepak bola. Ia mengatakan bek Prontos itu adalah pemain yang sangat profesional. Khususnya ketika ia berada di luar lapangan, Pepe sangat menjaga pola hidupnya. Ia seorang profesional selama 24 jam sehari. Ia berlatih, ia tidur nyenyak, ungkap Martinez. Fokusnya adalah bermain satu tahun lagi, lalu satu lagi. Lalu ada kecintaan pada permainan ini dan genetika. Anda tidak bisa membelinya, serunya. Meski sudah 6 tahun bersama, legenda Manchester United tetap heran dengan kehebatan Cristiano Ronaldo. Legenda Manchester United Gary Neville tetap heran dengan kehebatan Cristiano Ronaldo, meski sudah 6 tahun bermain bersama. Cristiano Ronaldo adalah sosok mega bintang bersama Lionel Messi di dunia sepak bola modern saat ini. Ronaldo telah memberikan pengaruh yang sangat besar, baik bagi pelatih maupun para pemain muda. Tidak hanya memberikan pengaruh besar, Ronaldo juga memiliki segudang prestasi dan rekor yang tentu sulit untuk diraih oleh para pemain lain. Kapten timnas Portugal tersebut dikenal sebagai pencetak gol ulung di berbagai klub top Eropa. Klub-klub top Eropa yang pernah dibela oleh Ronaldo adalah Manchester United, Real Madrid, dan Juventus. Tidak hanya di level klub, Ronaldo juga mencatatkan prestasi mengagumkan saat bermain di timnas Portugal. Di tim nasional, Ronaldo berhasil mempersembahkan trofi Euro 2016 dan UEFA Nations League. Dari segi pencapaian individu, Ronaldo juga menjadi pemain dengan raihan Ballon d'Or terbanyak kedua setelah Lionel Messi. Penyerang berusia 39 tahun tersebut sudah meraih 5 trofi Ballon d'Or sepanjang karirnya. Ia menyebut bahwa angka-angka yang dicatatkan oleh mantan rekan setimnya itu sangat tidak masuk akal. Neville juga menyampaikan bagaimana pengalaman dirinya bermain bersama dengan Ronaldo di Manchester United. Ronaldo dan Neville sendiri sudah pernah bermain selama 6 tahun pada medio 2003 hingga 2009 di Manchester United. Saya tidak dapat mempercayai apa yang baru saja saya dengar, 895 gol untuk klub dan negara, itu tidak benar, ucap Neville. Saya jelas tahu bahwa ia telah mencetak beberapa gol, namun sejujurnya ia tidak pernah mengambil kesempatan sekalipun dalam karirnya dengan persiapannya. Ia adalah sebuah fenomena dan salah satu yang terhebat yang pernah kita lihat. Kini, Cristiano Ronaldo kembali bersiap untuk membuat takjub para penikmat bola ketika membela timnas Portugal di ajang Euro 2024. Takjubnya Bruno Fernandes akan aksi dermawan Cristiano Ronaldo. Bruno Fernandes dibuat takjub akan aksi dermawan Cristiano Ronaldo dalam proses golnya bagi timnas Portugal.
Kapten Timnas Portugal Cristiano Ronaldo menjadi perbincangan hangat pasca kelolosan tim ke babak 16 besar Euro 2024. Bukan soal gol perdananya di Euro 2024, melainkan asisnya untuk gol Bruno Fernandes ke gawang Turkiye yang dibahas. Gol yang dicetak oleh Bruno Fernandes menjadi yang ketiga bagi Timnas Portugal dalam kemenangan 3-0 atas Turkiye. Momen itu hadir pada menit ke-56 saat Cristiano Ronaldo mendapatkan umpan lambung dan berhasil lolos dari offside. Tinggal berhadapan satu lawan satu dengan kiper Turkiye, Altay Bayindir, Ronaldo justru melakukan aksi dermawan dengan mengoper bola ke arah Bruno Fernandes. Padahal CR7 bisa saja mencetak gol pertama sekaligus menorehkan rekor sebagai pemain pertama yang mencetak gol dalam 6 edisi berbeda untuk Euro. Namun sikap egoistis seorang penyerang sekelas Ronaldo lenyap saat itu dengan satu operan pendek ke arah Bruno di dekatnya. Alhasil, Bruno sukses mencetak gol ke gawang Turkiye dengan posisi yang tidak terkawal. Aksi menawan yang dilakukan oleh Ronaldo tersebut mendapat apresiasi dari Bruno. Menurutnya, eks rekannya di Manchester United tersebut adalah pencetak gol terbaik dari Portugal. Namun, kapasitas itu dikesampingkannya oleh Ronaldo dengan mengoper bola alih-alih mencetak gol. Semua orang suka mencetak gol, tetapi itu bukan hal terpenting, ucap Bruno seperti dikutip bolasport.com dari Sportkida. Itu tercermin dalam gol saya, karena Cristiano Ronaldo adalah pencetak gol terbaik kami. Ketika dia bisa mencetak gol, dia mengopernya kepada saya, tutur kapten Manchester United tersebut menambahkan. Berkat satu operan ke Bruno tersebut, Ronaldo menuai rekor baru lainnya di Euro. Penyerang berusia 39 tahun tersebut kini sah menjadi penyedia assist terbanyak sepanjang sejarah perhelatan 4 tahunan Eropa itu dengan 8 assist.